Halo guys, welcome back again with Festive. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan mainkan game Roblox lagi di game Adopt Me. Dan yap, kita kali ini akan mereview update terbaru Adopt Me, ya kan? Sekali-sekali review game terbaik di Roblox gitu loh ya. Bosan review-review game-game anime mulu ya. Sekali-sekali mencoba game terbaik, terpopuler, teramai, terthebest yang ada di Roblox, boy. Adopt Me, dan yap, game Adopt Me ini baru aja ada update terbaru, yaitu Lunar Update. Yang mana ini update-nya itu, ini update apa, event Imlek ya, bisa dibilang lah ya. Dan untuk seperti apa keseruannya, kita langsung aja ke videonya, let's go boy. Oke, kita udah di game Adopt Me ini, ngapain ada cewek-cewek dajal masuk-masuk ke rumah gua, anjir. Di lock, keluar lu. Oke, kita bakalan mereview update terbaru di Adopt Me, Lunar New Year ya. Jadi tahun baru Imlek boy ya. Jadi ada Explore the Lunar Stand, Oxbox, New Car, and Toys. Tapi nanti dulu ya. Beberapa ya update itu di game ini. Asik, memang Festive tau game Adopt Me. Update-update-nya. Di game Adopt Me ada update Imlek, yang mana di game ini jadi ada beberapa furnitur baru, rumah baru, pet baru, mainan segala macam, vehicle baru guys ya. Tapi karena saya gak terlalu pro Adopt Me dan duit saya dikit banget, kita palingan cuma sekedar ya ngeliat-ngeliat aja lah ya, bisa dibilang mungkin ya. Kita coba lihat dulu edit house. Alah, ada bocil dajal lagi nih. Oke, kita lihat di sini apakah apa nih, build wild with friend new. Oh, ini guys, ada furnitur baru spesial Imlek guys ya. Kece-kece sih, kece-kece gitu boy. Oh, woodtops nih kece boy. Kece-kece tapi karena sel lah ya, ngapain anjir. Duitnya nambah banyak gak sih? Apa emang segitu duit gua? Oke, tapi karena saya gak punya duit, kita gak bakalan ini ya, gak bakalan apa namanya, gak bakalan apa sih namanya, gak bakalan bikin-bikin furnitur karena duit gua gak ada guys ya. Aduh, ngapain ini masuk lagi lah, cobalah. Keluar. Kita bakalan langsung aja ke tempat update-nya. Tunggu, by the way, katanya ada rumah baru juga. Gue pengen ngeliat tuh harganya berapa. Kalau harganya 1 bucks doang, gue beli guys. Nah, unlock, kok unlock dong sih, change house, add new, mana rumah? Oh, ini nih guys, Lunar House. Gila rumah, wah gila mahal pak, 2000 pak. Mahal gaming. Gila ya, tapi makin bawah makin mahal anjir, 8000. Apartemen, ini nih gue, tini, ini aja lah. Saya pakai ini aja pak. Nah, itu baru rumah terbest di Roblox. Oke, kita langsung aja ke tempatnya Lunar New, let's go. Yes, kita langsung ke tempat dari updatean Adopt Me ini guys ya. Oh, OMG guys, rame guys. Banyak bocil-bocil scam. Ini burung apaan anjir? Oh, ini burung. Kok burung eagle-nya kayak gitu sih? Bukan eagle apa, griffin. Warnanya begitu guys ya. Oke, ini dia adalah update Adopt Me. Jadi ada stand khusus untuk Imlek ini guys ya. Kita bakalan lihat-lihat dulu di stand ini ada apa aja. Oke, di sini ada mainan-mainan, ada Pogo, gila mahal-mahal, boy, 400. Tank Rincu, ada mainan juga, terus ada nggak tahu apa ini, sama ada ini stroller boy, yang dorongan buat bayi dan pet. Ada mobil juga, gila 2000 pak. Tolong duit gue dikit aja, guys. Bisa grinding kah di Adopt Me? Apakah bisa leveling misi gitu, nyelesain misi nanti kita grinding, tapi kita nggak bisa live streaming sih ya. Who have 4 Oxbox? Apa anjir? Dia ngomong apa coba? Gak jelas sumpah, bocil Adopt Me itu bahasa Inggrisnya gak benar. Oh, ini dia, ada pet baru guys. Guardian Lion will be available in pet shop permanently. Oh guys, jadi ada salah satu pet baru namanya Guardian Lion. Harganya 500 Mobuk, help, mahal banget. Tapi ini bakalan permanen di Adopt Me boy. Bakalan ada shop. Di shop bakalan permanen ya. Jadi kalau kita buka shop, bakalan ada Guardian Pet dan dia bakalan permanen. Jadi setelah event Lunar ini habis, dia bakalan tetap ada di sini. Jadi menurut gua nggak bakalan worth it untuk dibeli 500 bobuk, gila. Sedangkan ini permanen, jadi kata gua value-nya nggak bakalan gede banget. Jadi menurut gua kalau kalian pengen beli ini, seenggaknya beli di itemku. Beli di itemku, gua jamin pasti murah. Soalnya ini bakalan permanen boy. Jatuhnya sama kayak apa sih, Cerberus segala macam, Kitsune tuh
Kalau beli di Domi, 600 Robux itu 60 ribuan, boy. Di Domi itu ada yang jual cuman ceban 6 ribuan, boy. Makanya ini juga pasti bakalan kayak begini ya, enggak lama lagi, paling 4 hari, 3 harian. Oke. Okay? Oh, dapat duit lagi, boy. Sama ini. Ada box baru untuk gacha, guys. Ada box baru ya. Oxbox Live When Lunar Event End. Nah, ini baru khusus untuk event ini doang nih boxnya nih. Kita bisa mendapatkan Ox 6/10, Lunar Ox 3/10, Metal Ox 1/10, guys. Jadi, anggap gua punya 10 box. 6 dari 10 box itu bahkan berisikan Ox. 3 dari apa sih? 6 ya, sisa 4. 3-nya Lunar Ox, 1-nya Metal Ox. Berarti seenggaknya kalau kita punya 10 box bakalan dapat 3-3-nya ya. Sekarang kita bakalan mencoba ngegacha, guys ya. Di sini gua udah nge-trade tadi, hasil nge-trade gua udah punya Lunar Ox banyak, OMG guys ya, bukan Lunar Ox apa Ox box. Dan kita bakalan gacha dan kita lihat apakah yang ada di sini beneran, guys. Apakah kita akan mendapatkan 6 Ox, 3 Ox, tiga Lunar Ox dan juga 1 Metal Ox, guys ya. Kita bakalan coba membuka 10. Kalau nggak dapat, fix ini game scam, boy. Kalau kita nggak dapat, ini game scam, fix ya. Oke, kita bakalan coba bukain. Pokoknya kalau dapat 2 Metal Ox berarti scam. Dapat 4 Lunar Ox atau 1 Lunar Ox doang berarti scam. Gak dapat sama sekali berarti scam. Kalau semuanya Ox berarti scam. Pokoknya harus sama persis ya. Kalau sama persis berarti bukan scam. Kalau enggak sama, scam pokoknya lah ya. Intinya kita bakalan dapetin 6 Ox, 3 Lunar Ox, 1 Metal Ox, boy. Let's go. Kita bakalan coba buka dulu satu, guys. Kita dapat apa? Ya Allah, nge-lag gaming. Oke. Dapat apa tuh? Kita lihat. Ox, wajar. Satu aja ya. Kita buka lagi. Kita lihat, guys, apakah ini game. Dua. Dapat Ox lagi. Ya, sampai 6 pokoknya ya. Lebih dari 6 scam pokoknya. Kita buka lagi. 3 Ox. Oke. Ya. 3 Ox, dapat 3 4. Oke. Masih 4. Sejauh ini bau. Hah. Kita buka lagi. Lunar Ox. Oke, kita udah dapat 1 Lunar Ox sama 4 Ox biasa ya. Kita buka lagi nih. Lunar Ox-nya baru satu nih. Kita harus dapetin 3 Lunar Ox ya. 5. Satu lagi Ox-nya nih ya. Satu lagi Ox-nya. Kalau nanti dapat lagi Ox setelah ini, dajal fix. Lunar Ox. Oke. Kita dapat Lunar Ox-nya. 1 Ox, 1 Lunar Ox, 1 Metal Ox. Kita butuh 3 itu ya. Kita coba buka lagi satu Ox biasa. Oke. Kita udah ada 6 nih. 1 2 3 4 5 6. 1 2. Habis ini berarti di antara Lunar Ox dan Metal Ox. Dapat Ox lagi, scam. Udah. Intinya kalau dapat Ox lagi, game ini scam. Fix. Game scam, guys. Dan ini fix. Fix. Game scam. Dapat 7. Katanya dari 10 box dapat 6 doang. Gua dapat 7. Nah, ini fix game scam, guys ya. Lunar Ox. Oke, 3 Lunar Ox gua. Tapi tunggu, 1 2 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Metal Ox-nya mana? Metal Ox-nya mana? Hey.
Ini game scam, guys. Ini fix game scam, enggak udah. Ini no debat ya. Adopt Me game scam, guys. Katanya di 1 per 10 dapat 1. Dari 10 box dapat 1. Kita enggak dapat sama sekali dari 10 box, boy. Dah, fix game scam ya. Ini berarti sisanya cuma bonus. Enggak, tapi gua mau buka dulu. Tunggu, beli dulu, guys, beli dulu. Beli dulu biar wangi. Biar wangi, beli lagi. Buka langsung aja coba ya. Apa tuh? Kok Luna? Kok Ox biasa lagi sih? Wah, anjir, ini mah fix game scam, boy. Kita enggak gua kepo sama Metal Ox, boy. Ini game scam, boy. Metal Ox kita dapat setelah berapa percobaan tuh, guys? Setelah berapa percobaan kita hitung ya? Setelah berapa percobaan, guys? Kita lihat ya. Satu legendary pak dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Scam ya. Kita dapatnya di percobaan ke-14, sedangkan katanya di percobaan ke-10, boy. Ini ya, 1 per 10. Ini Adopt Me sama dengan game scam pak ya. Udah no debat berarti, no debat. Kita coba buka lagi, apakah dapat Metal Ox lagi seenggaknya. Alah, Luna Ox lagi dan jauh. Metal. Nah, apa satu tuh? Enggak ada. Fix. Adopt Me sama dengan game scam, guys. Oke, sekarang kita bakalan mencoba melihat, guys. Apa perbedaan dari Ox dan juga Lunar Ox dan Metal Ox ya? Kalau Ox ini dia tuh Ox itu kerbau ya, kerbau. Warnanya coklat, gemuk banget. Tindikan, terus di atasnya ada kayak gambar bunga gitu, tato sih ya. Itu untuk Ox biasa. Lunar Ox ultra rare, sedangkan ini rare ya. Untuk ultra apa? Lunar Ox itu warnanya merah. Ya warnanya bedanya merah doang sih. Warnanya merah. Kalau Ox coklat dia merah. Dengan kalau Metal Ox abu-abu, guys. Ini kayak sapi ya. Kalau Metal Ox tuh lebih kayak sapi, sumpah. Nah, niap. Cuman itu sih, I'm hungry nih. Makan. Kasih makan. Nih, makan. Makan sesama jenis lu tuh, Bayangkan kerbau makan daging, guys. Mampus lu. Anjir, ini Yeti berotot banget. Oke. Ini kita coba lihat yang lain dulu. Ada lagi gak ya? Guardian Lion? Enggak. Gue gak bakal mau beli. Gak worth it. 500 bobuk. Dan udah sih, kayaknya gue juga gak bisa beli-beli lagi yang lainnya. Soalnya duit gue ini gak ada, boy. Gue gak punya duit lagi. Duit gue tinggal 15. Astaga, help lah ya. Oke, mungkin cuman itu doang ya. Ada update Adopt Me, ada rumah baru, beberapa furnitur baru. Dan juga ini ada kayak, ini jatuhnya apa ya? Kayak toy kan sih? Iya, toy ya. Pogo itu jatuhnya toy, beberapa toy baru. Dan satu stroller baru, sama vehicle nih, mobil ya, mobil gaming, guys. Cuman itu doang sih ya, kurang gede sih menurut gua. Update ini kurang gede banget ya. Karena cuman ya, ini mungkin karena update-nya event, boy. Jadi update-nya bukan skala gede ya. Kan kalau yang kata winter itu seasonal, season. Jadi musiman. Itu skalanya pasti lebih gede dibandingkan cuman kayak Imlek doang, boy. Jadi emang wajar sih, karena kalau winter itu seasonan mainnya, apa eventnya. Dan yap, itulah dia untuk review dari event apa ini namanya, Lunar. Kita berhasil mendapatkan semua Ox, hampir di scam ya, tapi ini tetap scam, boy. Scam, jangan percaya sama ini, guys ya. Ini scam, udah ini scam, intinya udah ini scam ya. Dan rarity-nya pun kata gue ini pun gak bakalan gede sih value-nya sih. Value-nya gak gede-gede banget, mungkin bakalan gede nanti, guys, 2040. Rarity-nya bakalan gede banget ini Metal Ox. Oke. Makasih banget buat kalian semua yang nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And see you next time in next video. See ya, boy. Thank you all.